Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi pukul 3.40 pagi ni. Okey, tiba-tiba air naik banjir, tuan-tuan. Okey, banjir ni dekat Taman Kristal 3. Dengkil. Okey. Tuan-tuan yang nak tengok, okey. Saya pun pak panggilan daripada guard bagi tahu rumah nak banjir. Sikit lagi ni sikit lagi air dia. Okey, sikit lagi air dia. Okey, nak banjir dah. Habis pokok pisang aku. Okay, penuh air tuan-tuan. Jadi jom kita pergi tengok sikit. Kita reki-reki sikit kat mana banjir ni. Guard dah telefon ni tuan-tuan. Air dah naik tuan-tuan. Air dah naik. Berjaga-jaga tuan-tuan. Ini area Dengkil ni. Dengkil. Okay, area Dengkil. Kita tengok. Waduh, air dah naik tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sini. Pemuan tempat ni, jalan ni dah penuh air. Itu Taman Kristal 2. Banjir tuan-tuan. Habis. Taman Kristal 2 banjir. Okey. Saya rasa dah. Belah depan dah kena dah ni. Air dah start naik. Air dah start jalan. Ini kat taman. Alamak, air kesiannya. Okey, pokok-pokok semua air dah start naik. Okey. Ini Taman Kristal 3. Dengkil. Sekejap tu tempat lain lah. Okey. Aduh, air dah start naik tuan-tuan. Air dah start datang lah. Tengok. Ini yang berlaku pukul 3.45 pagi hari ni. Okey, di Taman Kristal 3 Dengkil. Wah, Dengkil teruk kali ni. Banjir air dah start datang dah tuan-tuan, tengok. Tadi tak sampai ni. Ini dah sampai dah. Air dah start naik. Dah start sampai start jalan dah ni. Tak tahu pun mana. Tu Taman Kristal 2. Kalau tuan-tuan tengok sebelah ni Taman Kristal 2. Banjir. Ni Taman Kristal 3 Dengkil tak tahu, harap-harap belum lagi. Tapi kalau tengok kat rumah tu, dia macam ada tinggi sikit. Tapi bertahan lah setakat yang boleh. Okay, ni belum sampai lagi ni. Kereta saya rasa suka. Tu nampak orang gambar kat orang tengah jalan-jalan. Alamak. Air kat situ. Tuan tengok, air dah start datang ni. Tak minta lah jangan sampai rumah saya. Rumah depan-depan ni dah mula dah ni kena. Itu pun tak tahu nak cakap ni. Banjir ni tuan-tuan. Banjir. Ini Taman Kristal 3 Dengkil. Dengkil. Jalan Kristal utama. Okey. Siana pokok-pokok habis. Sangka hujan tak ada. Lebat sangat tapi. Banjir banjir. Kita tengok lagi dia kalau ada. Sini selamat lagi Selamat lagi. InsyaAllah. Kita tak tahu ni. Tengok keadaan. Banjir dah ni tuan-tuan. Air penuh lah Taman Kristal 2. Air dah start naik lah. Penuh dengan air ni. Air penuh. Tengah belah sini lagi lah. Air naik lah bos. Itulah. Air keluar tu 30 miss call. Air pun dia call. Air aku call. Apa pasal ni? Air tengok depan rumah tak ada banjir. Bukan dekat saya punya flat sana. Kau naik dekat tingkat satu. Tingkat satu? Tingkat satu. Sebab ini first time. Mungkin sana Putrajaya punya dam tu sebab pecah lah. Hujan lebat lah. Sebab tadi. Bukan hujan lebat. Tadi dekat kampung sana. Kau naik. Air naik? Naik baik. Saya baru habis meeting saya keluar. 12. Habis baru balik lah. 12 saya balik. Ini saya tak nampak itu masa tu. Tak ada lagi. Saya pergi kampung sana. Air mahu tegakul. Ini sudah teruk tu. Ni taman ni Kristal 2 ni. Tengok air. Pukul 12 tak ada lagi. Ada. Tapi pukul 3.30. Memang jadi banjir. Tapi ini sudah penuh lah. Sini sudah penuh. Dekat flat saja, tangga satu. Sekarang turun air macam ni jugalah. Taman ni juga sekarang. Ini Kristal 2 habis ni ya. Memang Kristal 2 dulu pun sama juga. Kristal 2 juga. Sekarang tak Kristal mau keluar. Saya pun tak tahu tu lah. Nak tanya juga tapi dah tak boleh. Macam ni macam mana nak keluar? Tak boleh nampak. Itu pun sudah tinggi tu. Tanah dah beli. Tengok. You tengok air sudah tinggi nampak. Sudah naik. Dia sudah tinggi. Dia turun sini. Kenapa dia terketuk itu? Dia tak bagi tahu.
Dia telefon tadi pukul berapa? 3:30. Ha. Semua tidur buat. Oh itu. Kan depan mau tengok. Kalau boleh keluar kereta boleh. Keluar. Boleh keluar kereta tapi ni macam ni macam mana nak buat? Tapi hujan dah berhenti lah dah ni. Air dah. Ini senang naik tau. Itu tempat. Ini sudah penuh ni. Ini dah penuh ni mak. Kan? Ini kita punya kita punya ni last ni. Ini last. Ini last. Semua sudah habis ni. Ini mau sekejap lagi mula. Tahulah. Ini nasib baik ada macam tinggi sikit lah dia naik macam ni kan. Belum masuk lagi sama ni. Semua lama dah sudah ambil kereta keluar lah. Yalah, dia sudah keluar. Dia awal tadi dalam grup tadi dua lebih ah dia ni. Dia dah suruh sekretaris sudah keluar. Depan tinggi kot. Depan sana. Kita boleh sedengar sampai sini. Nanti kita motor boleh bawa pun ke sana. Tapi takut juga tu. Depan sudah tinggi tu ai. Kereta naik tak boleh kita tak boleh keluar kereta tadi. Memanglah. Tapi tak hujan dah ni. Tak tahu lah air datang lagi ni. Tengok sana sekejap ni. Tapi dah tak boleh ni. Dia ada sana. Ni air sedang mau datang lagi lah. Kereta lah malam ni. Tapi macam ni dia tengok dulu. Okay, air naik. Alam Kristal utama. Taman Dengkil. Okay, kita tengok air naik. Pokok-pokok habis ni kan. Air naik. Penuh air. Pokok pisang ni bertahan ni. Tinggi dah ni tuan-tuan. Air naik tu. Okey, kita tengok belakang pula. Kita tengok belakang kalau ada ni banjir ke tak. Macam mana kan? Okey. Ya, depan tadi teruklah banjir. Ni kawasan ni belum lagi. So, okey, kita tengok keadaan. Ini depan ni. Ini pula ni belah depan ni tak tahu macam mana nak keluar ni. Mungkin ni. Ada apa tu? Ni belakang rumah okey-okey eh. Belakang rumah okey lagi. Okey, ini depan rumah. Alamak, ai dah banjir lah. Banjir. Ini jalan Kristal utama eh. Hari naik dah ni. Dah start tau. Okey, alamak ai. Banjir. Saya boleh sampai tak banjir je lah. Tak gedar air banjir ni. Lomah dia ni lomah. Okey. Tengok-tengok sikit keadaan. Okey. Ini di Taman Kristal 3 eh. Air dah start datang ni. Air tak start datang. Tak tahulah mempangan pencar ke apa ni kan. Kat sini air naik . Air naik tuan-tuan. Tengok kereta kisau kereta. Tak tahulah boleh jalan lagi ke tak ni. Boleh jalan lagi ke tidak. Okey, air banjir. Keadaan nampak ni air. Gerakan air . Ada air . Banjir . Harap-harap rumah tak kena lah tapi. Kalau tengok kat situ . Banjir tuan-tuan. Pasang ni air. Panuh ni tempat ni. Okey. Ni air ni. Tuan-tuan kau tengok ni. Aduh. Sama kisah 3 Dengkil . Elakkan lah datang Dengkil dulu kejap. Okey. Kejap je ni. InsyaAllah. Okey. Banjir . Tengok air kat sini. Ada start naik . Tiba-tiba pukul 3:30 pergi kat pukul 4 pagi ni. Air naik. Kita pun tak sangka-sangka. Agaknya tak masuk rumah lah tapi ni. Kita pergi dia air ni. Dia pergi kawasan yang rendah. Sekarang ni Taman Kristal 2 dah habis dah ni. Dia datang. Kita tengok balik depan. Tengok macam mana keadaan ni. Bapak terkejut aku. Anjing. Bayi anjing ni. Anjing pun risau kat tu. Dia pun nak selamatkan nyawa kat. Banjir tuan-tuan. Banjir. Ada lah.
Air eh, naik-naik. Air naik ni tuan-tuan. Okay, kita sambung balik. Depan balik, depan balik. Risau betul lah. Okay tuan-tuan, kita pergi jalan belakang pula. Tengok keadaan banjir tu mana. Kita tengok jalan belakang. Tengok, kita tengok. Wah, tanam-tanam pokok. InsyaAllah, insyaAllah. Hendaknya selamat lah. Hendaknya selamat. Tanam pokok ni. Okay. Oh, okay, geng. Malam tak tahu lah. Kita tengok keadaan. Ni jalan belakang rumah saya ke? Jalan belakang rumah saya. Kita tengok. Oh, air dah naik tuan-tuan. Air dah naik. Okay. Oh, ini pukul dekat pukul 4 pagi ni. Pukul 4 pagi ya. Padahal longkang Taman Kristal 3 ni tuan-tuan. Bunyi tinggi tuan-tuan. Air dah naik. Air dah naik. Ui. Tak tahulah apa yang berbuih-buih tu. Bang? Tak boleh. Banjir bang. Air dah start naik sikit eh. Mungkin dia tinggi sikit lah. Okay. Memang kena lock kan. Tapi air dah start datang-datang ni. Sikit lagi sampai tu. Tapi harap-harapnya tak lah eh. Apa yang berbuih-buih tu pun tak tahu lah tuan-tuan. Ni. Okay. Ni apa lagi tu. Kalau tengok ni ayam tak tahu ni apa benda buih-buih. Nak zoom tak boleh pakai kamera kan. Okay, kita tengok lah banjir ni dekat. Okay. Habis ni macam ni. Banjir tuan-tuan, banjir. Okay, jalan ni belakang rumah ni. Dah start naik dekat air. Okay, kita tengok ni. Okay, Taman Kristal 3 lah. Taman Kristal 3 Dengkil. Air dah start naik kat sini. Okay. Jom kita tengok balik kat depan. Keadaan macam mana. Guna start menyalak lah tuan-tuan. Anjing guna start menyalak lah. Tengok keadaan. Jom kita pergi depan balik. Ni last ni. Keadaan ni bertahan. Okay. Kita tengok ni okay ke. Ni rumah. Rumah pemaju. Rumah pemaju. Agak pemaju pun pandai pilih last ke. Okay. So jadi. Kita tengok balik. Okay keadaan. Wah ni taman. Penduduk-penduduk semua dah gelisah ni. Air banjir. Macam banjir ya. Kita tengok. No air eh. Naik air. Sudah tinggi. Itulah. Ini Taman Kristal 3 eh. Semua penduduk tengah pisah ni tuan-tuan. Kita tengok balik. Okey, air dah start naik lagi. Masuk jalan lah. Ha? Oh, sana lagi teruk. Oh, rendah tu. Dia start datang lagi tuan-tuan. Mana ayah? Banjir sana. Banjir. Dengkil. Taman Kristal. Tak boleh. Penuh. Air makin datang tuan-tuan. Air makin datang. Banjir. Tak tahu lah. Apa nak buat? Mana boleh redah? Setakat ni masih selamat lagi. Tapi air pun dah start naik dah tu. Nampak? Tinggi dah tu. Dia dah datang dah. Dia datang. Itik-itik. Itik hutan. Itik. Dia tunjuk tu? Tak tahu lah. Tapi ada itik tu. Katak. Tahu lah katak takkan. Katak tak air. Kotak bunyi lah. Banjir tuan-tuan. Taman Kristal 3 kan. Pukul 4 pagi ni.
Jom kita tengok. Oi, dah start rumah depan rumah aku pun dah start penuh. Longkang dah penuh air. Aduh. Oh, dah naik ni. Aduh, longkang sudah penuh air. Longkang dah penuh air. Barang-barang baik nak naik. Okeylah, nanti kita sambung lagi. Barang-barang semua nak kena angkat ni. Aduh. Banjir tuan-tuan, banjir. Longkang dah penuh air. Lu tak pernah-pernah umur longkang ni punya besar. Boleh penuh air juga. Aduh. Banjir tuan-tuan. Air dah start datang ni. Rumah depan tu dah nak sampai separuh dah tengok kena. Sana tu. Tengok lagi. Oh, longkang air dah penuh kan tuan-tuan. Penuh kan. Ayuh, ada kereta. Air dah datang tuan-tuan. Ikut mana ni? Oh, longkang. Ada longkang kot sana. Dah nak datang lah. Oh, datang. Sikit-sikit lagi. Dia dah keluar kan, kereta tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh keluar. Sebab kita tak ada jalan tau. Sepatutnya kalau ada jalan macam ni. Boleh line-nya, exit-nya. Tak ada ni. Tapi kita nak keluarkan kereta tu tak nak. Tak boleh. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar kereta. Tak boleh keluar. Kan mati tengah-tengah jalan lagi susah. Kita keluar ikut sini. Depan semua tu dah banjir lah kan? Lu dah start tu. Nah, atas pun tak boleh juga kereta. Macam tu, air lagi. Masuk juga tengok. Macam sini. Wish, cuma. Laju ni. Laju dia. Dia keluar laju. Wish, sekejap ni. Ini kejap lagi penuh air ni. Kita tengok. Moment. Air dah datang dari sana. Dah datang dari sana. Datang. Penuh dia ni. Rakam. Okey, sekarang air dah makin naik tuan-tuan. Longkang penuh, longkang penuh. Okey, longkang penuh air dah. Okay, cuba kita tengok dapur. Kita tengok dapur. Okey, wah, air dah penuh ni tuan-tuan. Dah makin datang. Okey. Dah makin datang. Okey kau. Dia datang tuan-tuan, dia datang. Air dah makin banyak tuan-tuan. Depan rumah. Okey, depan rumah. Wah, ada orang rakam pakai drone lah tuan-tuan. Oh, ni drone. Ada orang rakam pakai drone. Terbaik lah dia nak tengok macam mana yang banjir kan. Ada orang rakam pakai drone. Saya rakam pakai handphone je. Okey. Kita tengok rakam kan. Oh, tengok rakam pakai drone lah. Power canggih sama sekarang. Okey. Air dah datang tuan-tuan. Air dah datang. Banjir. Panu dah ni. Habis pokok pisang. Ya Allah, pokok kelapa aku pun timbul. Dah nak tumbuh kelapa matang. Baru tumbuh anak. Entah selamat ke tidak. Aduh, pokok kari dah tenggelam. Tenggelam tuan-tuan pokok kari. Pokok pandan. Banjir sana. Oh, drone tinggi siap dia tarik. Sampai ke atas. Nampak tu yang merah-merah. Tak nampak yang halus ni. Dia pakai drone. Pisang aku habis. Kalau apa ke semua timbul lah. Air dah tengah jalan ni. Banjir tuan-tuan, banjir. Air naik lah. Panu dengkil lah. Air datang. Dah makin tinggi tuan. Rakaman ni pun mungkin boleh dibuat lagi. Sekejap lagi je. Okey, kejap lagi nak angkat barang dah ni. Okey. Pokok pisang penuh air tuan-tuan. Ini macam ni kan. Hati-hati jangan ni luar eh. Air naik. Dah penuh ni, dah penuh. Saya balik rumah luar. Rumah saya depan rumah. Penuh air. Tak boleh nak jalan ni. Tak tahu aku dah ni. Air dah naik dah tinggi lah. Banjir tuan-tuan, banjir. Letih. Air start naik. Dah penuh lah.
Penuh jalan ni. Tadi lah jalan lapang lah, air dah start. Sikit-sikit dia lah. Okey, itu sajalah laporan daripada saya malam-malam pagi-pagi ni. Pukul 4 pagi ni. Dekat Dengkil. Okey, dekat Dengkil. Hujan, air naik. Okey, itu sajalah. Untuk kali ni. Laporan saya untuk kali ni eh. Jaga keselamatan. Habur pelak-pelak elektrik. Oh, air dah naik lah. Ui. Tak pernah-pernah naik dan. Ini bertahan lah ni. Sampai bila. Air dah naik lah. Ui. Lencun-lencun. Okey, air dah naik. Sikit-sikit dia penuh kan. Okey. Okey, itu saja untuk channel kali ni. Jangan lupa subscribe lah channel saya. Benda sokongan anda semua. Okey, melaporkan daripada Taman Kristal 3 Dengkil eh. Okay, jalan Kristal utama. Okey, air penuh. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, bye-bye.